was TV rutin walaupun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi aljabaril qahar wassalatu wassalamu ala nabiyil al muhtar wa ala alihi al athhar wa ashabihi al abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم. إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويكينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Pemirsa, ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kesehatan, umur, dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, dan tentu saja nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan hidayah yang Allah karuniakan atas setiap kita. Sehingga pada kesempatan kali ini, Allah memudahkan kita dan menunjuki hati-hati kita untuk bertafakufi, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu hal yang penting untuk kita pelajari dalam agama ini adalah seputar kehidupan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendampingi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka-mereka yang selayaknya menjadi teladan dan contoh bagi kita, sebagaimana kata Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengkana mustannan falyastan Nabi qadamat Siapa yang ingin mengambil sunnah, mengambil contoh maka hendaknya ia mengambil contoh dari orang yang sudah meninggal. Fa innal alaihi alfitnah. Karena yang masih hidup itu belum selamat dari fitnah. Ya, kita belum tahu bagaimana ujung kehidupannya, bagaimana track recordnya nanti sampai ia meninggal. Maka kata Abdullah bin Mas'ud kalau ingin mengambil teladan ingin mengambil contoh maka ambillah dari orang yang sudah sudah wafat ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu wallahi mereka adalah demi Allah afdhal hadhihi ummah mereka adalah orang yang paling afdol, paling utama dari umat ini abarraha kuluban mereka adalah orang yang memiliki hati yang terbaik wa a'maqaha ilman dan mereka adalah orang-orang yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang memiliki ilmu yang paling dalam wa aqallaha takallufan dan mereka adalah orang yang sangat sedikit takalluf ya memberat-beratkan diri qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi suatu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama ini. Ya, ini jamaah sekalian. Ya pentingnya kita mempelajari tentang orang-orang terbaik di sekitar Rasulullah SAW alaihi wasallam sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud tadi karena mereka pemilik hati-hati terbaik bukan secara kebetulan kata Abdullah bin Mas'ud mereka hidup di zaman Rasulullah dan menemani Rasulullah akan tetapi ikhtarohumullahu li suhbati wa iqamati dinihi Allah yang memilih mereka untuk menemani Rasulullah SAW alaihi wasallam dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agamanya yang mulia ini. para sahabat ridwanullahi alaihim. Pada kesempatan kali ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari satu sosok penting dalam perjalanan umat ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah Abu Darda. Ya. Beliau merupakan Al Imam Al -Qudwah. Ya. Beliau seorang Imam dan seorang teladan yang baik, Hakim Muhibbil Ummah, ya. orang bijak ya. yang ada dalam umat ini. Wasayyidul Qurroi Bidimashk. Beliau adalah penghulunya para ahli Quran yang tinggal di Damaskus. Ya tinggal di jantungnya kota Syam. Ya, beliau dulu tinggal di Madinah, akan tetapi sebagaimana sahabat yang lain, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpencar ya, ke segenap penjuru negeri untuk menyebarkan dan menjaga eksistensi agama ini. Ada yang ke Syam seperti Abu Darda dan yang lainnya. Ada yang ke Kufa ke Irak seperti siapa? seperti Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, ada yang ke Mesir seperti Amr bin As, mereka berpencar jamaah sekalian pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga agama ini. Makanya di antara mereka sudah tidak tinggal di Madinah bahkan wafat ya, di tempat rantauan, ya, di tempat di mana mereka ya, menyebarkan agama yang mulia ini. Beliau Abu Darda sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahadul jama'ul Qur'an fi Ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang dari empat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengumpulkan Al-Qur'an yang dulu ditulis ya di pecahan-pecahan yang belum terhimpun menjadi satu yang masih seperti puzzle kalau kita bisa katakan seperti itu tapi ada empat orang ternyata dari sahabat Rasulullah yang memang sudah mengumpulkan berusaha untuk mengumpulkan. Salah satunya adalah Abu Darda ya, al Khazraji. Beliau dari suku Khazraj, ya, penduduk Madinah. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka ini aslinya sebenarnya dulu adalah di Yaman, ya, sebelum pindah ke Madinah ya, di Yaman di Ma'rib pernah terjadi banjir besar jebolnya bendungan di Ma'rib itu kemudian mereka pindah dan mendiami kota kota Yathrib ya kota Madinah dua suku besar ini Aus dan Khazraj Adapun Abu Darda ini dari suku Khazraj makanya digelari, atau berlakop Al Khazraji Al Ansari ya tentu saja beliau bagi bagian dari orang-orang orang-orang Ansor dan masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di surah taubah ayat 100 wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa orang-orang uh, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor serta yang mengikuti mereka dengan dengan baik. radhiyallahu anhum waradu'an Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Abu Darda ini masuk dalam barisan orang-orang Ansor dari suku Khazraj. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Darda memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, kata muallif kitab ini annahu minal arba'ati alladhina jama'ul qur'ana fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau merupakan salah seorang sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi adalah salah seorang dari empat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengumpulkan Al-Qur'an saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup ya yaqulu anasu ibnu malik Nabi sallallahu alaihi wasallam wala wa yajma'il Qur'ana arba'ah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada yang mengumpulkan Al-Qur'an kecuali hanya empat orang saja. Yang paling pertama kata Anas bin Malik Abu Darda. Sahabat yang mulia ini. Ini menunjukkan bagaimana ihtimam beliau, bagaimana perhatian beliau kepada kepada Al-Qur'an, ya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau diantara satu dari empat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengumpulkan Al-Quran. Bahkan nanti saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, Abu Darda pindah ke Damaskus, beliau menjadi ahli Qurannya, ya, Sayyidul Qurra. Ya, ahli Qurannya orang-orang yang ada di Damaskus di jantung di jantung Syam. Ya, ini orang pertama jamaah sekalian yang disebutkan oleh Anas bin Malik sebagai orang yang mengumpulkan Al-Quran saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Beliau adalah Abu Darda. Yang kedua adalah Mu'ad bin Jabal ya, yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata beliau, Alamu fi ummati bil halali wal haram. Orang yang paling paham Paling tahu di umatku yang mana yang halal dan yang mana yang yang haram. Pemimpinnya para ulama. Beliau yang kedua, kemudian yang ketiga Zaid bin Thabit. Ya, beliau juga merupakan ahli Quran. Makanya di masa eh, pasca wafatnya Rasulullah, Al Quran ini ingin dikumpulkan, maka yang diperintahkan oleh Abu Bakar adalah Zaid bin bin Thabit yang kata Zaid kalau mendapatkan mandat tugas ini, mengatakan sekiranya memindahkan gunung itu lebih lebih mudah daripada mengumpulkan Al-Quran karena beratnya uh, tugas ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang keempat adalah Abu Abu Zaidin radhiyallahu ta'ala anhu nah, ini keutamaan yang dimiliki oleh Abu Darda beliau adalah sahabat yang mengumpulkan Al-Quran ya masahif itu ya untuk kemudian disatukan ya, bahkan Rasul di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih masih hidup Thanian, yang kedua wa min manaqibihi kurbuhu wa hirsuhu ala ta'allumi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Abu Darda adalah dekatnya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya mengambil ilmu, menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini di antara keutamaan beliau, dekatnya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kedekatan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasulullah tentu berbeda-beda pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sangat dekat, ada yang dekat atau ada mungkin yang bahkan hanya bertemu satu dua kali dengan Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Ia datang syahadat kepada Rasulullah. Ya seperti orang-orang badui kemudian mendapatkan ajaran-ajaran pokok dalam agama ini kemudian ia balik ke kampungnya berdakwah Ya, dan kemudian mungkin tidak ketemu lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya karena sebagaimana yang sering kita ulang-ulangi definisi sahabat itu, ya, siapa yang ketemu dengan Nabi, kemudian beriman padanya dan meninggal dengan keimanan tersebut, ya, makanya ulama kita menyebutkan ya, ada sekitar 100 lebih, seratus ribu lebih sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk dalam definisi ini, pernah ketemu Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal dengan keimanan tersebut. sedangkan pada peristiwa Haji Wada, Haji perpisahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan ada sekitar 124 ribu sahabat yang menyertai Rasulullah dalam keterangan yang lain disebut 144 ribu jamaah haji sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Haji Haji Wada. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda kedekatan Abu Darda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau kadang menemani Rasulullah safar. Ya Abu Darda mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ya, dulu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersafar wa inna ahadana la yadahu ala ra'sihi ra min syiddatil har. Ya, yang saking panasnya Saat mereka bersafar itu sampai orang-orang meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ya saking panasnya kondisi saat itu. Ya termasuk sampai sekarang. Ya terutama di Madinah ya kondisi kalau panas panas sekali kalau dingin dingin sekali. Ya panas sampai 47 derajat, 48 derajat. Ya kalau dingin bisa dingin sekali 4 derajat, atau bahkan mungkin 3 derajat. Ya yang saat siapa Abu Darda bersafar dengan Rasulullah itu di puncak-puncak panas sampai mereka meletakkan tangan-tangan mereka di atas kepala mereka ya, min alhar karena panas yang luar biasa. Wa ma fi nasaimun Rasulullah wa Abdullah bin Rawaha. dan yang bersafar itu ternyata ada orang yang berpuasa Ya, dan tidak ada yang berpuasa saking panasnya kecuali dua orang saja yaitu Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini menunjukkan bagaimana dekatnya Abu Darda dengan Rasulullah. Beliau bersafar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Abu Darda juga mengatakan ya, taala anhu awsani khalili abul qasim kekasihku orang yang saya cintai ya, abul qasim itu yang merupakan ya, nama dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama kunia dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu abul qasim jadi abul qasim pernah memberikan wasiat khusus kepada abu darda ini Bithalathin la ada uhunna lishay. Beliau memberikan tiga wasiat khusus kepada Abu Darda. Apa wasiatnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan syahidnya di sini bagaimana Abu Darda e, memanggil Rasul dengan khalili dengan sebutan kekasihku ke orang yang saya cintai. Ini menunjukkan kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat dari Rasulullah kepada Abu Darda Ausani bisyami ayyam min kulli syahr ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa tiga hari di setiap di setiap bulannya ya, 13, 14, 15 atau disebut dengan ayamul bid ya, di hari-hari yang lain pun juga boleh ya, ini wasiat Pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala anam illa ala witrin dan tidak tidur sebelum salat salat witir. Ya, dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda wasubahati duha. Ya, dan salat salat duha. Ya, tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Abu Darda. Ya, dan bagus menjadi kebiasaan kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang dicintainya kepada Abu Darda radhiyallahu taala yang pertama yang pertama tadi adalah berpuasa tiga hari di setiap bulannya kemudian eh, salat witir baru tidur atau tidak tidur sebelum salat witir dan yang ketiga adalah menjaga salat salat duha Wa Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu Abu Darda mengatakan Qala li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah mengatakan kepadaku Ya Abu Darda la tahtassha laylatul Jum'ati bi qiyamin dunal layali Wahai Abu Darda jangan engkau khususkan malam Jumat untuk salat malam tanpa malam-malam yang lainnya Iya yeah wala jumaati dunal ayyam dan jangan engkau khususkan hari Jumat berpuasa lalu meninggalkan hari-hari yang lain ya ini kalau mengkhususkan sesuatu ya butuh tentu saja dalil ya butuh dasar dan ini pesan Rasulullah SAW alaihi wasallam kepada Abu Darda jangan engkau khususkan malam Jumat untuk kemudian sholat malam Ya, lalu malam-malam yang lainnya tidur pulas. Ya, sebagaimana jangan engkau khususkan juga nanti berpuasa kalau hari Jumat, lalu di hari-hari yang lain justru kemudian meninggalkan meninggalkan puasa. Ya, karena mengkhususkan sesuatu apalagi menyebutkan tentang keutamaan khusus waktu tertentu tentu membutuhkan dasar dari syariat apalagi kalau berbicara keutamaan dan dan pahala tentu butuh dasar dalil yang kuat baik dari Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat Rasulullah kepada kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Yaqulu Abu Abdurrahman As-Sulami Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan kana fina rajulun lam tazal bih. Ya ini di antara keutamaan Abu Darda pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau merupakan orang yang fakih ya, dan memiliki semangat ya, ala al memiliki semangat untuk mengajarkan kepada orang lain kebaikan ya, keutamaan yang tadi yang kita sebutkan semangatnya beliau belajar ya, keutamaan selanjutnya adalah semangatnya beliau mengajarkan ilmu jadi Abu Darda ini mengumpulkan dua keutamaan ini Semangat belajar dan semangat mengajar Ada orang mungkin semangat belajar tapi belum tentu memiliki semangat untuk mengajar Ada orang semangat mengajar tetapi belum tentu punya ilmu Karena tidak semangat, tidak semangat belajar Abu Darda ini mengumpulkan dua keutamaan ini Semangat belajar dari Rasulullah dan semangat juga mengajarkan ilmu yang beliau peroleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Ya, dan kisah ini terjadi di masa beliau. Ya, karena fina rojulun lam tazal bihi an hatta Ada seorang laki-laki yang sangat disayangi oleh ibunya. Ya, sampai ibunya ini tidak ingin pisah dengan, tidak ingin pisah dengan anaknya bahkan setelah menikah sekalipun ia masih tetap ingin bersama ya bersama dengan dengan putranya. Ya kadang-kadang memang problema itu terjadi dalam rumah tangga. Ya, karena ibu yang terlalu sayang akhirnya cekcok dengan menantunya cemburu dengan menantunya. Atau mungkin sebaliknya seorang istri cemburu kepada cemburu kepada mertuanya dan ini ternyata terjadi bahkan di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu yang sangat sayang kepada putranya Ya, dan kemudian tetap ingin bersama dengan putranya bahkan setelah menikahnya. Suma an bahkan setelah menikahnya ibunya ini memerintahkan untuk ya, menceraikan istrinya. Yutoliku zaujatahu. Farohala ila Abi maka orang ini datang khusus ke Syam, ya, ke Damaskus untuk menemui menemui Abu Darda minta fatwa minta petunjuk dari beliau karena ini masalah yang runyam ya seorang laki-laki yang sudah menikah ternyata ibunya sangat sayang padanya dia tidak ingin pisah dengan anaknya bahkan memerintahkan untuk menceraikan ya, menceraikan istrinya ya. kemudian laki-laki ini mengatakan kepada Abu Darda inna ummi lam tazal bi hatta tazawajtu Ya, ibuku itu masih ingin tinggal bersama aku Masih ingin bersama aku Bahkan setelah saya Setelah saya menikah Thumma amaratni an ufariqah Dan uh, Siapa ibuku memerintahkan kepadaku untuk menceraikan Menceraikan istriku Kola Abu Darda Abu Darda kemudian menjawab dengan mengatakan Ma'ana billadhi Amuruka an tufariqah Wa ma'ana billadhi amuruka an Tumsik Kata Abu Darda, saya tidak bisa, ya, mengarahkan untukmu apakah mempertahankan pernikahan itu atau menceraikan, menceraikan istrimu. Saya tidak bisa, kata Abu Darda, memberikan petunjuk apakah saya eh, memerintahkanmu untuk menceraikan istrimu saja, ataukah kemudian mempertahankan, mempertahankannya. Akan tetapi, saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, Al-walidu. Al satu abu bil jannah orang tua itu adalah pintu surga yang paling yang paling tengah. Ya, kata budarda saya tidak bisa memberikan putusan, tetapi saya pernah dengar Rasulullah mengatakan bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling paling pertengahan. albab ya. ya kembali kepadamu. Apakah engkau ingin menyanyiakan pintu itu? ataukah kemudian ingin menjaga tetap menjaga pintu tersebut untukmu. Faraja wa akhirnya laki-laki ini kemudian kembali dan dan menceraikan menceraikan istrinya. Ya, yes, hampir mirip dengan e, kasus ya, Abdullah bin Umar dengan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ya, itu pernah menganjurkan kepada putranya untuk menceraikan istrinya akan ya, tetapi istri, e, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mungkin karena sangat cinta kepada istrinya ndak ndak ia ya, ceraikan istrinya akhirnya Umar melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jadi e, hal yang semacam ini ada bahkan di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakannya tentu saja faktor agama ya. ketidakbagusan agama menantu ya, pasangan maka orang tua kadang menganjurkan untuk berpisah berpisah saja ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. uh, Abu Darda ya, juga disebutkan An Ma'dan bin Abi Tolha Al Ya'mari qal. Qala li Abu Darda Abu Darda pernah mengatakan kepadaku aina maskanuk Engkau ini dari mana? Di mana tempat tinggalmu? Kultu Fikor Yatin Dunahims Beliau mengatakan saya tinggal di tempat sebelum kota Hims ya, Hims ini juga di Syam di Suria Tempat yang kemarin bergejolak waktu perang di Suria Kota Hims ya, Ketemu dengan Abu Darda Kemudian Abu Darda memberikan nasihat kepada orang ini dengan mengatakan sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakul. Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin thalathatin fi koriyatin wala baduin la yuzanu la yuzanu wala tuqamu fihi musalla illa istahwaz alaihi musyaitan." Tidaklah tiga orang yang mendiami suatu tempat dan di tempat itu tidak terdengar azan dan tidak ada yang sholat berjamaah kecuali setan sudah sudah menguasai tempat tersebut menguasai kampung tersebut. Nah, ini menunjukkan ya, pentingnya sholat berjamaah jamaah sekalian. Ya, sekiranya ada suatu kampung hanya tiga orang saja penduduknya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak terdengar azan tidak ada yang sholat berjamaah maka syaitan sudah me menguasai tempat tersebut, menguasai kampung tersebut. Faalei kabil jamaah, jagalah kebersamaan kata Abu Darda al jamaah itu, atau khususnya solat, solat berjamaah. Fa inna ma ya mil qasiyah, karena serigala itu hanya akan memakan ya, domba atau kambing yang berpisah dari rombongannya. Ya, Abu Darda memberikan ya, pandangan betapa pentingnya Orang itu bersama dengan Al-Jama'ah ya, Bersama dengan orang-orang yang baik ya, Karena orang yang baik butuh kepada orang yang baik Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Sebagaimana ya, kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tentang 99 orang yang telah ia bunuh. Lalu datang kepada seorang ustadz, seorang penghulu agama. Yang mengatakan pintu tobat tidak terbuka lagi untuk orang yang seperti itu. Akhirnya ia genapkan menjadi 100. Datang kepada seorang ahli hikmah, seorang alim yang memiliki kebijaksanaan. Ia anjurkan untuk pindah tempat cari komunitas yang baik atau kata orang sekarang berhijrah ya karena anasu an manusia itu abna ubiati yang merupakan produk lingkungannya ya kadangkala jamaah sekalian mungkin ilmu seseorang kuat ya keimanan seseorang di suatu waktu sangat ya, sangat semangatnya sangat kuatnya tetapi tatkala ia kemudian lepas dari komunitasnya lepas dari lingkungan yang baik maka sedikit demi sedikit ya kondisi-kondisi itu akan berubah ya, karena manusia itu memang cenderung akan akan terpengaruh oleh oleh lingkungannya makanya ini wasiat Abu Darda ya, bahwa faalei kabil jamaah jaga kebersamaan itu jaga al jamaah itu terutama sholat sholat berjamaah ya, karena kata Abu Darda mengutip Rasulullah ya kambing itu domba itu dimangsa oleh serigala itu tatkala ia lepas dari lepas dari e, rombongannya lepas dari rombongannya ini pentingnya jamaah sekalian kita memiliki teman-teman yang soleh memiliki circle yang baik ya circle yang bisa menjaga keistiqomahan kita ya karena kadangkala Ya, tatkala kita sudah lepas dari sirkel yang baik ini, lingkungan yang baik ini, ah, di situlah perlahan-lahan kemudian keimanan berubah, kesolehan kemudian semakin tergerus dan dan seterusnya. Dan hal yang paling minimal kita dapatkan dari sahabat yang baik, lingkungan yang baik, tatkala nanti di hari akhirat teman-teman yang baik mencari teman-temannya dahulu di dunia, tatkala ia sudah masuk surga ia mencari temannya yang mana dulu teman sholat berjamaahnya, temannya di majelis ilmu, temannya di event-event kebaikan, maka ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan ya, kemampuan untuknya mencari temannya itu di neraka untuk diangkat, dibebaskan, dan dimasukkan ke dalam ke dalam surga. Nah, ini pentingnya jamaah sekalian untuk kita memiliki komunitas, memiliki sirkan, memiliki teman yang yang baik yang dengannya kita mendapatkan syafaat syafaat nantinya ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya qadima rajulun minal madina ila abi darda ada seseorang yang datang secara khusus dari Madinah ke Damaskus. Ini tentu saja jauh ke luar negeri. Sekedar untuk ya, mempelajari hadis dari Abu Darda. Ini menunjukkan bagaimana keistimewaan ilmu yang dimiliki oleh Abu Darda sampai orang Madinah itu datang secara khusus ke Syam, ke Suriah untuk belajar kepada Abu Darda. Maka Abu Darda bertanya kepada sahabat ini, "Maka, ya Akhi, apa yang..." membuatmu hadir ke sini, datang ke sini jauh-jauh ya saudaraku. Kemudian orang ini mengatakan hadisun balagoni annaka bihi an rasulillah. <tuh> Saya ingin belajar hadis darimu wahai Abu Darda yang engkau dengar dari Rasulullah SAW alaihi wasallam. Kemudian Abu Darda ini heran, "Ama qadim tali tijarah? Engkau datang ke sini bukan untuk tujuan tijar berbisnis berdagang orang ini mengatakan lah bukan hanya untuk belajar agama saja ya, Abu Darda heran karena Damaskus itu ya, pusat ekonomi dulu merupakan eh, pusat orang-orang Romawi <tuh> biasanya orang ke sana ber berbisnis berdagang tetapi orang ini ternyata bukan datang berbisnis tetapi datang untuk mempelajari hadis dari Abu Darda. Kemudian Abu Darda bertanya lagi, Ama Kodim tali hajatin atau mungkin ada keperluan yang lain. Orang ini mengatakan lah, bukan, saya memang datang untuk belajar belajar kepadamu. Ma Kodim ta'illa fitola bihadal hadis. Engkau datang ke sini hanya untuk belajar hadis padaku. Orang ini mengatakan, "Naam, betul. Ya, saya ingin belajar hadis darimu ini juga menunjukkan bagaimana semangatnya pemirsa yang dimiliki Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala orang-orang dahulu dalam belajar agama mereka dengan kesederhanaan yang mereka miliki mereka berjalan jauh menempuh perjalanan dari Madinah ke Syam ke Suriah sekedar untuk mempelajari mempelajari hadis yang alhamdulillah sekarang Ya mungkin kita tidak perlu capek sebagaimana orang-orang terdahulu. Ada channel seperti yang kita miliki ini, ada sarana-sarana yang lain yang memudahkan kita untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahui bahwa orang ini hanya betul-betul ingin mempelajari hadis, maka <coughs> Abu Darda menyampaikan <coughs> Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Saya mendengarkan atau saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah juga akan memudahkan jalannya untuk ke surga. Menempuh di sini dua makna jamaah. Sekalian bisa memang menempuh jarak, bisa dengan segala sesuatu ya, yang kemudian membantunya untuk menuntut ilmu, termasuk sarana kita saat ini. Ya, buka handphone, menyiapkan kuota, belajar di channel-channel Islami, itu bagian dari menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Yang dengannya kita harapkan sebagaimana kata Rasulullah juga bisa menjadi jalan untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa <coughs> innal malaikata latadau ajnihataha ridon li ilm. Dan malaikat yang meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridoan kepada orang yang menuntut menuntut ilmu. Ini bahkan malaikat pun memberikan penghormatan kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu agama. Wa innahu lil alimi man wal ardi hatta al -hitanu filma. Bahkan ya, <coughs> penduduk langit dan penduduk bumi itu memohonkan ampun untuk mereka-mereka yang yang belajar agama. Hatta al-hitanu bahkan ikan di lautan sekalipun di air sekalipun itu memohonkan ampun untuk orang yang belajar belajar agama. Ya, kenapa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala penduduk langit yaitu para malaikat ya, dan makhluk yang ada di daratan serta bahkan ikan-ikan yang ada di mana di air di lautan itu memohonkan ampun untuk penuntut ilmu karena mereka yang mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan itu Membawa keberkahan bagi semesta Bagi alam ini ya, Yang dengannya hidup ini menjadi harmoni Maka makhluk yang lain Memohonkan ampun Untuk orang-orang yang belajar agama Kemudian Abu Darda melanjutkan hadis ini dengan mengatakan Fadlul alimi alal abidi Kafadlil qamari ala sa'iril kawakib keutamaan orang yang memiliki ilmu dari orang yang sekedar ahli ibadah seperti keutamaan cahaya rembulan dari cahaya bintang bagaimana terangnya rembulan itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala itu seperti itulah keutamaan orang yang memiliki ilmu dibanding sekedar semangat beribadah tetapi tidak tidak berilmu hanya seperti bintang 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 ya. kemudian kata Abu Darda mengutip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal ulama hum warathatul anbiya mereka orang-orang yang berilmu adalah pewaris para para nabi wal anbiya ulam yuwarisu dinaran wala dirhama dan para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham wa inna ma warathul ilm mereka para nabi hanya mewariskan ilmu faman akhadha wafir siapa yang mengambil warisan para nabi maka ia telah mengambil bagian yang bagian yang banyak jadi ini pesan Abu Darda kepada orang yang jauh-jauh datang belajar kepada beliau satu hadis ini yang luar biasa sekali jamaah sekalian bahwa para nabi itu tidak pernah mewariskan uang tetapi mereka mewariskan ilmu kalau ingin menjadi pewaris nabi maka ambillah ilmu-ilmu para nabi, ambillah ilmu dan sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang sekarang kadang rebutan ya, harta warisan ya, dari orang tuanya atau kerabatnya, ya, maka mari kita rebutan menjadi pewaris nabi, ya, rebutan harta warisan para nabi yang bukan dirham bukan dinar, tetapi adalah ilmu yang kata rasulullah siapa yang mengambilnya, maka ia mengambil bagian yang bagian yang banyak. Kemudian terakhir pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah Abu Darda orang yang sangat zuhud. Dari kehidupan dunia dan semangat dalam beribadah. Akhun Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan beliau itu mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Dan Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dengan Salman Al Farisi. Ya, seorang muhajir dari Persia yang juga datang ke ke Madinah maka ia diper dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dengan Abu Darda. Fazar Salmanu Abu Darda dan Salman al Farisi kemudian mengunjungi rumah saudaranya ini, rumah Abu Darda ini. Faroah ummadardai mutabazilatan ya, ya, melihat istri Abu Darda ini dalam keadaan kondisi yang tidak memperhatikan penampilannya. Ya, Fakohalalah maka Salman mengatakan kepada istri saudaranya ini kepada istri Abu Darda Masya syanuk ada ada masalah apa ya, kenapa sampai tidak memperhatikan ya tidak memperhatikan pakaiannya ya, tidak tidak memperhatikan penampilannya Istri Abu Darda mengatakan aku ke Abu Darda laisa hajatun fid ya, saudaramu itu Abu Darda yang tak lain adalah suami suami ia sendiri ia mengatakan Ya, tidak memiliki hajat lagi kepada dunia ya, Tidak ada perhatiannya lagi kepada perempuan Tidak berhasrat lagi Kepada dunia dan istrinya Yasu nahar Ia habiskan siangnya dengan berpuasa Waya lail Dan ia habiskan malamnya dengan sholat Sholat malam Tidak ada lagi hasratnya kepada dunia Tidak ada lagi hasratnya kepada Kepada wanita ya. Fajah Abu Darda Kemudian Abu Darda tiba Fasona alahu ta'aman ia langsung membuatkan makanan, membuatkan hidangan untuk saudaranya ini untuk Salman. Fakola lahu kul fa ini soim. Abu Darda mengatakan makan, nah saya tidak bisa ikut makan karena saya lagi lagi berpuasa. Persis kata istrinya, hari harinya dihabiskan untuk berpuasa dan malam harinya dihabiskan untuk untuk sholat malam. Ya termasuk saat Salman ini datang, ia hanya menyiapkan makanan untuk saudaranya dan memerintahkannya untuk makan. Ia, sementara ia lagi lagi berpuasa akan tetapi Salman mengatakan ma anabi akilin hatta takul ta saya tidak mau makan kalau engkau juga tidak tidak makan kata Salman ya kalau fakal akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya ya dan makan bersama Salman falam makanan lain ya tatkala malam tiba ya, Salman ingin membuktikan ucapan istrinya Abu Darda ya kalau masalah puasa tadi sudah terbukti Ya, ternyata Abu Darda memang berpuasa di siang hari, menghabiskan siang harinya itu untuk untuk puasa. Tatkala malam hari tiba, pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zahaba Abu Darda liyakum. Ya, Abu Darda ini ingin langsung bangun salat malam. Ya, maka ditahan sama Salman, biar tidurlah dulu. Ini belum waktunya orang bangun salat salat malam. Faqala lahu nam, fanama kemudian Abu Darda menunggu sampai Salman tertidur supaya ia bisa bangun sholat malam. Setelah ia tidak melihat lagi gerakan Salman, sepertinya Salman sudah tidur, maka Abu Darda bangun lagi untuk berangkat sholat. Ditahan lagi sama Salman yang ternyata belum tidur. Salman mengatakan 6. tidurlah, sekarang belum waktunya orang orang sholat malam. Akhirnya Abu Darda juga menuruti menuruti perintah perintah Salman ya yeah. sampai kemudian yeah, karena Lailu ya, yeah, sampai kemudian uh, malam itu ya yeah, sudah di penghujungnya yeah, di sepertiga malam yang terakhir fala makan min akhir lail qala salman sepertiga malam yang terakhir barulah salman mengatakan kumil an ya jami'an ayo kita salat sekarang baru waktunya untuk salat malam <laughs> ya jadi ternyata betul Ya Abu Darda selama ini menghabiskan seluruh malamnya untuk untuk sholat malam dan siangnya untuk untuk ber berpuasa. Salman. Kemudian Salman menasehati saudaranya ini. Inna hak Sesungguhnya Allah itu memiliki hak atas kita. Wa inna li nafsi Dirimu juga memiliki hak atas dirimu. Wali ahli hak keluargamu juga butuh diperhatikan memiliki hak atasmu faati kulladhi hakin haqqahu. maka berikanlah setiap pemilik hak itu haknya lalu mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk ya meminta arahan dari beliau ya tentang kejadian yang dialami oleh Salman dan saudaranya Abu Darda ini fakolan Nabiu sadaka Salman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan benar apa yang disampaikan oleh Salman al Farisi bahwa Allah memiliki hak atas kita, diri kita juga butuh istirahat dan keluarga kita juga tentu memiliki hak atas diri kita. Tetapi syahidnya yang kita lihat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana zuhudnya dan semangat ibadah yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah Abu Darda. Abu Darda juga mengatakan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bu'ithan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana tajirun. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tiba di kota Madinah dan diangkat sebagai seorang nabi, saya ini seorang uh, pebisnis, seorang pedagang sukses. Fa'arot tu an al ali al ibadatu wat tijarah. Maka saya berharap saat itu saya berangan-angan untuk mengumpulkan dua keutamaan. At-tijar wal-ibadah. Bisa tetap menjadi pengusaha sukses. Dan bisa tetap menjaga menjaga ibadahnya. Falam ya Tapi kata Abu Dara ternyata tidak bisa. Iya, saya tidak bisa mengumpulkan dua hal ini. Farafat tu at wa akbal tu alal ibadah. Maka saya tinggalkan usaha dan saya fokus untuk untuk ibadah. Walladhi nafsu abidarda biyadih. Demi Allah kata Abu Darda, ma'ahabu an nali al yau mahanutan ala babil al masjid la tuhti unifihi Salatun arbahu fihi kulla yau mi arba'in adinaran watasadku biha kulli hafisa bilillah. Kata Abu Darda sekiranya saya memiliki toko di samping masjid yang dengannya kemudian saya tetap juga bisa menjaga solat lima waktu. Dan setiap hari untung banyak 40 dinar yang semuanya pun saya sedekahkan di jalan Allah Itu pun saya tidak kehendaki Kemudian orang bertanya Ya Abu Darda Kenapa sampai seperti itu? Ya, kata Abu Darda sidatul Hisab Karena beratnya perhitungan kelak tentang harta ini ya, Saking khawatirnya Abu Darda tentang Hisab harta di hari akhirat kelak kalau yang lain hanya ditanya tentang satu hal, tetapi kalau masalah harta ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meminta pertanggungjawaban tentangnya pada dua hal. Dari mana harta ini dapatkan min aynak tasab? Iya, dan yang kemudian yang kedua, ke mana harta ini? Harta ini dibelanjakan. Ya, dua hal inilah yang kemudian perlu untuk senantiasa kita renungi. Bagaimana Abu Darda sangat khawatir tentang hisap harta di hari akhirat kelak. Ia sebenarnya dulu bercita-cita ingin menggabungkan tijaro dan ibadah, ingin mengumpulkan tentang apa keutamaan sebagai seorang pengusaha sukses dan ibadah. Tetapi kata Abu Darda ternyata tidak bisa. Saya lebih memilih untuk untuk fokus ke ibadah. Dan ia sangat khawatir, beliau sangat khawatir tentang pertanggungjawaban harta kelak di hari di hari akhirat dari mana harta tersebut ya, didapatkan dan kepada apa harta tersebut dikeluarkan ya. ini hal yang perlu kita pastikan pada harta-harta kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar sumbernya yang baik saja ya mungkin ada orang yang sangat berhati-hati ia ya, menjaga agar harta yang ia dapatkan adalah harta yang halal tetapi tatkala ia mengeluarkan, ia berfoya-foya, ia melakukan sesuatu yang sia-sia atau membelanjakan harta tidak pada tempatnya, ini pun tetap akan dipertanggungjawabkan. Ia pun sebaliknya, jamaah ya sekalian ada mungkin orang yang membelanjakan harta dengan baik, tetapi tidak memperhatikan dari mana sumber sumber harta tersebut. Inilah yang kita pelajari dari sahabat yang mulia Abu Darda, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat semangat belajar dan semangat mengajarkan ilmu yang ia pelajari dari kekasihnya. Ya, sebagaimana kata beliau tadi Khalili, ya, kekasihnya Abdul Qasim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran set atas penjelasannya tentang sahabat eh, Abu Darda radhiyallahu anhu. Eh, satu pertanyaan saja set. Ya. Mungkin bisa disebutkan nama asli dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ini set. Ya. Syukran. Wallahu taala alam ya, siapa nama asli beliau? Ya, di sini uh, penulis pun hanya menyebutkan penyusun kitab ini pun tidak menyebut ya nama asli beliau. Iya. Beliau di sini hanya memang disebutkan namanya itu ya Abu Darda. Ya tidak disebutkan nama asli beliau dan ini yang uh, familiar dari uh, beliau Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Ya mungkin di referensi yang lain di kitab yang lain mencantumkan nama asli beliau tetapi di kitab yang disusun oleh Syekh uh, Abu Islam kitab as Sahabah ini tidak dicantumkan ya nama asli dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu wallahu taala alam. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.